Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Jumpa lagi ya Mams dengan saya di channel Daily Vlog Bunda Salihah. Apa kabar Mams? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang berkah melimpah. Dan bagi yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin. Pagi ini saya sebelum memulai aktivitas, saya sempatkan olahraga sebentar. Tidak lama sih, cuma 5 menit saja. Karena kerjaan juga banyak. Lanjut, saya mau masak sayuran yang kemarin saya beli. Saya beli wortel import, jamur, brokoli, dan buncis ini cuma 15.000. Murah ya, Mams? Memang di perumahan saya ini terkenal apa-apa murah dan semuanya serba di DO. Jadi memudahkan warganya yang tinggal di sini. Ya, memudahkan atau bikin males ya. Tapi yang pasti memang membantu sekali. Jadi tidak perlu banyak keluar rumah. Dan harga-harga di perumahan saya pun termasuk murah. Selain sayuran yang bisa di DO, jajanan, cemilan, lauk matang pun bisa di DO di sini. Harganya juga murah-murah. Kadang saya pikir lebih murah beli daripada masak. Apalagi dengan bahan-bahan yang sekarang serba naik. Cabai saja kemarin teman cerita udah di atas 100.000 ya per kilo. Bawang merah yang super sudah 75.000 per kilo. Masya Allah, semoga kita semua dimampukan terus ya Mam. Dan semoga bahan-bahan yang serba naik ini cepat normal kembali. Di sini jajanan gorengan masih ada loh 1.000 per picisnya. Dan itu pun di DO. Walaupun dengan minimal pembelian ya. Ada yang minimal 5.000, ada yang minimal 8.000. Masya Allah, murah-murah ya sebenarnya jajanan di sini. Entah mereka untung atau tidak, tapi pastinya untung sih. Kalau tidak untung, tidak mungkin mereka akan terus berjualan. Dan alhamdulillah, berapapun banyaknya orang yang jualan di sini di perumahan saya, alhamdulillah rata-rata laris manis. Sampai malam pun masih banyak yang berjualan. Jadi, kalau yang pulang kerja tengah malam, tidak usah takut kelaparan. Karena masih banyak yang berjualan. Maklum, di sini kan Cikarang kota industri ya. Jadi selalu ramai. Orang-orang kerja kan ada yang shift 1, shift 2, dan shift 3. Jadi ya selalu ramai terus. Untuk pengganti bawang merah yang mahal, saya memakai bawang bombay. Ya, harganya kan lebih murah ya. Ya, untuk menghemat. Karena pengeluaran sedang banyak-banyaknya di awal tahun ajaran baru ini. Saya rasa semuanya juga mengalaminya. Rencananya semua sayuran akan saya tumis jadi satu. Tapi sebelumnya brokoli akan saya rendam dulu dengan air garam. Maksudnya saya tambahkan garam di airnya agar hewan-hewan yang di dalamnya itu bisa keluar. Di sini bawang bombay 18.000 per kilo, sedangkan bawang putih biasa 17.000 atau 18.000 per kilo. Kalau bawang cutting, bawang putih cutting, harganya sekitar 28.000 per kilo. Kalau di tempat teman-teman berapa? Di perumahan saya, sayuran serba murah apa dekat pasar ya?
dekat pasar yang di belakang SGC, atau mungkin pedagangnya langsung ambil dari pasar induk. Memang pasar induk tidak terlalu jauh juga, masih bisa dijangkau kalau ingin jualan. Tapi kalau di pasar induk, minimal pembelian adalah 5 kilo. Makanya yang beli ke sana biasanya para pedagang atau yang punya catering, biar dapat harga lebih murah. Alhamdulillah masih punya stok sosis sisa bikin pizza dan roti kemarin. Jadi mau saya campurkan ke tumisan sayuran. Saya punya stok putih telur di kulkas sisa bikin roti kemarin. Jadi saya tambahkan 2 telur lagi, nanti saya orak-arik untuk campuran sayuran. Sayang kalau tidak dipakai. Menu mie sayuran itu adalah menu yang simpel. Tinggal bagaimana kita mau memvariasikan bahan-bahan yang ada. Variasi bahan menghasilkan rasa yang berbeda. Jadi ya, sebenarnya tidak perlu mati gaya untuk mau masak apa. Asal mau bereksperimen dengan bahan-bahan, insya Allah akan menghasilkan menu baru yang enak. Setelah telur orak-arik matang beserta bawang tadi, lalu saya masukkan semua sayuran dan saya tambahkan minyak wijen, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan sedikit saus tiram. Saya kurang begitu suka saus tiram, jadi saya beri sedikit saja. Saya tambahkan sedikit air untuk membantu mematangkan sayur-sayurannya. Alhamdulillah, sayuran sudah matang, tinggal dipindahkan ke wadah. Setelah itu, taburi bawang goreng. Enak deh. Setelah masak ini, saya mau diur dulu. Ikuti saya terus ya, Mam. Saya harus berhati-hati mengeluarkan motor karena garasi saya lebih tinggi sedikit daripada jalan. Saya pernah terjatuh waktu mengeluarkan motor. Lupa saya kalau standarnya belum saya naikkan. Jadinya tersangkut di rel pagar. Alhamdulillah tidak kenapa-kenapa. Dan alhamdulillah juga anak saya belum naik. Walaupun lecet-lecet sedikit, tapi masih bersyukur tidak sampai terluka parah. Ini saya pulang DO langsung mampir ke danau perumahan saya. Danau perumahan saya itu ada 3, tapi ini danau yang paling bersih dan teratur ya. Di sini terkadang ada artis juga yang syuting di sini atau main ke sini. Sampai di sini dulu ya, Mam, video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menemani saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.